Hai, hari ni 10 kilo semenit pun tak ada hal ni. Tak boleh lah. Minta nyawa. Pedang. Letih. Nak berjoging. Nak pakai face mask lagi. Tak boleh. Kepala paip betul siapa yang baling ni? Benda ni. LG Purica. Apa benda ni? Hei! Jam! Okay. Sekarang kita ada produk baru. Kau rasa konten macam mana sesuai? LG Purecap. Kena buat ni, cakap apa tu? Aku tak dengar tu. LG Purecap. Ni LG Purecap. Teguk dan parah kau ni. Aku tak dengar tu. Mana getah dia? Afiq! Mana getah tadi? Getah aku bagi dia. Tengok tu member buat kerja. Sibuk pula. Lepas tu suruh orang cari getah dia. Ni apa benda ni? Nampak pun tak? Ni kot. Ni benda ni bukan getas. Mana pergi ni? Mia! Afiq ya? Sini lah. Afiq! Helmi lah. Hei, teguk bukan bos budak ni. Assalamualaikum. Anda semua ada hadapi masalah macam tiga brother tadi tak? Kalau ada, ini mungkin jawapan dia. Okey, kita hidup di zaman PKP. Nak ke sana face mask, nak ke situ kena pakai face mask. Kita nak jaga SOP. Tapi ada beberapa situasi yang mana bila kita pakai face mask ni agak kurang syok. Contoh pertama, bila anda nak jogging, kita nak jaga SOP ni, pakai face mask, dalam lagi semput, tambah lagi tutup dengan muka, pancit bang. Jangan risau, sebabkan LG Purecap Wearable Air Purifier ni, dia ada dua kipas yang mana bila kita bernafas laju, kipas tu akan berputar lebih laju untuk bantu dapatkan pengudaraan lebih baik. Selain daripada dua kipas, LG Purecap ni juga ada HEPA H13 filters yang mana ia akan pastikan udara yang kita sedut sentiasa segar, nyaman walau di mana jua anda berada. Okey, ni masalah kedua. Masalah ni selalu berlaku dekat orang yang pakai cermin mata. Bernafas sikit je berkabus. Jangan risau. Sebab apa LG Purecap ni? Dia dah ada dua kipas yang akan pastikan pernafasan kita, pengudaraan berlaku dengan lebih lancar. Tak ada masalah kabus. Kita pakai ni macam tak pakai apa-apa. Tambah lagi kebaikan pada face guard LG Purecap ni, ia akan cover keseluruhan hidung dan dagu kita. Terlekap elok je dekat muka. Berbeza dengan face mask yang biasa, kadang-kadang ada masalah terbuka sikit dekat atas dengan bawah. Dia macam kita pakai tapi kita masih terdedah dengan udara kotor kat luar sana. Masalah ketiga, kita berborak tak jelas. Kita pakai face mask, berborak dengan member depan tapi dia cakap satu apa pun kita tak dengar. Dahlah mulut kita tak nampak. Nak teka dia cakap apa pun tak boleh. Tapi jangan risau kawan-kawan, tuan-tuan, abang-abang, akak-akak. Sebabkan LG Purecap ni dia ada ciri voice on. LG gunakan mikrofon dan speaker untuk ciri voice on ni, di mana suara yang kita keluarkan akan lebih jelas dan terang untuk didengar. Sekarang ni saya bercakap dengan ciri voice on tak diaktifkan. Anda boleh dengar suara saya agak tenggelam, kurang jelas. Tapi bila saya tekan button bawah ni, dia akan bunyi beep dua kali dan anda akan dapat dengar perbezaan suara saya sekarang. LG Purecap Wearable Air Purifier ni akan amplify suara saya supaya setiap perkataan tu akan lebih jelas didengar. Kalau anda beli, dalam kotak akan disediakan dengan satu unit LG Purecap Wearable Air Purifier. Lepas itu kita dapat LG Purecap Face Guide yang mana ia disediakan dengan satu keping dan pelbagai pilihan saiz, seperti contoh saiz L, sesuailah untuk kita yang muka besar ni. Dan ada juga ciri magnetik dekat bahagian belakang supaya senang untuk dilekatkan dengan main unit. Seterusnya kita dapat juga LG Purecap Inner Cover. Yang ini ada 15 keping dan anda boleh tukar apabila sudah kotor, tapi disyorkan untuk tukar sehari sekali berdasarkan penggunaan 8 jam. Seterusnya kita juga akan dapat HEPA H13 filters ni, 2 keping.
lain. Anda boleh gunakannya selama sebulan. Kabel pengecasan USB-C, extender untuk kaum-kaum hawa yang bertudung, dan terakhir sekali adalah LG PuriCare Portable Pouch yang comel ni untuk mudahkan anda simpan LG PuriCare Wearable Air Purifier. Okey, kesemua sekali itu anda boleh miliki pada harga RM849. Dan jika anda berminat, boleh cari di pengedar sah LG seluruh Malaysia sama ada kedai fizikal ataupun dalam talian. Video dah habis. Apa lagi? Like, share, subscribe, follow wiser.my. Kalau nak tengok video yang lain, boleh tengok mana-mana yang korang nak pilih. Sekian, terima kasih.